hari ini kulit kita sebenarnya sering di rumah sih, tapi karena juga bisnis ke paper, jadi kita di hari-hari libur yang bagaimana boleh sih dijualin, jadi kita main ke PS Store. Sebenarnya kalau saya pribadi sih, menurut aku ya semua hari itu sama aja, jadi nggak ada hari Minggu, nggak ada hari Sabtu, jadi memang setiap hari quality time. Misalnya kalau suami syuting, Ricky samperin ke lokasi suami. Misalnya kalau Ricky lagi kolab, suami selesai syuting disamperin ke lokasi kolab, gitu. Jadi emang setiap hari adalah quality time untuk kita berdua, ya nggak? Ah? Bahkan aku nggak sempat lihat, ini malam Minggu ya? Setiap malam malam Minggu kayaknya. Enggak, orang semalam, enggak, yang semalam bilang malam Minggunya kelabu banget di rumah. Orang aku mah udah biasa malam Minggu di rumah. Enggak, orang kamu bilang gitu. Emang kalau minggu kalian mau jalan berantem dulu? Terlalu cepat pulangnya sih. Iya, terlalu cepat pulang. Iya. Ini kemarin berantem. Ini sih nyobain surat apa? Satu minggu. Aduh, mungkin udah berantakan lagi nih. Ya, thank you ya Bang. Insyaallah Allah akan menjaga setiap hubungan ya. Amin. Insyaallah. Amin. Dengan rumah tangga, hubungan yang sehat insyaallah. Yang paling penting kan bonding kita berdua ya. Dan alhamdulillah suami selalu menguatin, saya juga kalau suami kenapa-napa kita saling menguatin gitu. Karicis. Alhamdulillah kami rezeki sudah masuk ke 8 bulan. Jalan 33 minggu. Berapa tuh? Itu sendirilah. Alhamdulillah. Nah, itu ayo. Berapa tuh 33 minggu? Boleh kan dengan seminggu? 8 kurang. 8 kurang. Ya, insyaallah. Kemarin juga udah workout olahraga dan alhamdulillah dapat support dari suami, support dari dokter, tapi olahraga yang kemarin itu mah agak pro kontra ya. Yang penting kan biar kamu sehat pastinya, dan juga insyaallah ya semua lahirnya saya mau dulu bisa foto nanti. Jadi ya itu kita saat depan kan di sebenarnya olahraga kayak kemarin itu memang rutin saya lakukan, cuman karena tahu itu akan pro kontra jadi nggak pernah direkam. Cuman karena kemarin memang lagi selesai olahraga sama suami, terus tiba-tiba aku mikir rekam sekalian, tapi aku udah pertimbangan tuh ini pasti banyak pro kontra, pasti banyak yang budget, pasti banyak yang nggak suka sama olahraganya, suka ke suami udah makanya posting aja tuh juga dokter juga nggak apa-apa, jadi kita posting. Mohon doanya ya pemirsa, pengen banget kalau Allah menakdirkan kelahiran suami. Terbaik jika sejalan. Yang penting anak sama ibunya sehat. Amin. Sebenarnya semua warga berikutnya sih normal sebenarnya. Kenapa ini misalkan proses enggak sih, kita kan sebenarnya mau normal prosesnya sih sebenarnya memang itu perjuangan yang sangat berat ya, karena kalau pertamanya sesar, 4 anak sesar, dari itu rasanya sangat keluar ya. Jadi kalau orang bilang, oh itu kan harusnya nggak gini-gini sesar, bukan enggak juga sebenarnya keduanya bagus. Kalau misalnya kita bisa disalahkan normal dan memang insya Allah tubuhnya mampu pengen gitu, tapi pasti enggak masalah juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.